semuanya, kembali lagi di channel aku. Jadi hari ini aku mau ngelanjutin nge-Shopee Haul lagi. Kali ini aku bakal ngelanjutin Shopee Haul tas Korea yang lagi jaman banget sekarang, lagi siapapun lagi pake, lagi terkenal banget. Dan ini khusus yang part 2-nya. Dan harganya juga gak jauh beda sama yang pertama. Jadi kalau kalian belum nonton yang pertama, aku taruh linknya di description box. Jadi kalian bisa ngecek dulu sebelum kalian bisa nonton yang ini. Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita lanjut ke videonya. Ini tas yang bakal aku review dan nge-haul kali ini. Jadi sebenarnya sama tasnya, cuman dia beda motif dan beda model aja sama beda warna. Nah, ini aku belinya di satu toko aja, jadi harganya tuh murah banget. Yang ini harganya Rp28.000 karena aku ngerasa yang ini tuh dia talinya lebih kokoh gitu loh. Nih, lebih tebel, maksudnya nih kalian sudah nih. Kayak lebih kokoh daripada yang ini. Kalau yang ini tuh kayak kalian bisa lihat sendiri deh bedanya kan. Sama ini makanya lebih mahal sedikit, walaupun harganya ini lebih mahal sedikit, harganya Rp28.000. Dia bahannya tebel banget gitu, aku nggak ngerti. Sedangkan yang ini harganya karena dia tipis kan, cuman lucu aja sih. Kayak nggak kelihatan murah juga. Ini harganya, aku cek dulu. Harganya ini Rp24.000, cuman beda Rp4.000 aja. Kita bakal review yang pertama dulu. Jadi yang pertama ini warna putih. Ini dia modelnya kayak ada rantainya gitu. Dan rantainya warna putih juga, sama banget matching sama ininya, sama si talinya. Dan kita buka dalamnya, ini tuh resletingnya warna putih juga. Pokoknya ini tuh warnanya sama banget, maksudnya tuh nyatu, gak beda sama si tas aslinya. Kan ada tuh tas yang resletingnya warna apa, sedangkan tasnya warna apa. Nah ini tuh gak, ini sama. Terus ini aku suka karena ini kayak kokoh banget gitu, gak ngerti ini tuh tebel gitu loh. Dan kayak kaku, kalian bisa lihat. Ini warna putih, aku bilang warna putih, dan kita buka di dalamnya. Dalamnya juga putih dan dalamnya, wow, dalamnya itu apa ya, bener-bener keras gitu loh, ngerti gak sih, kayak kokoh banget nih. Bukan yang dalamnya cuma kain doang, tapi ini tuh dalamnya emang keras gitu loh. Jadi emang tasnya bagus banget yang ini, Rp28.000, tapi kalian bisa dapetin tas yang mewah kayak gini, kayak gak kelihatan Rp28.000 ini mah. Ini bagus banget, ini detailnya. Dan aku suka karena ini bener-bener pas banget gitu loh sama outfit apapun, karena warna putih juga. Terus ini enggak kelihatan hilang gitu loh, gila ini bagus banget guys. Oke, kita bakal lanjut ke tas yang kedua. Ini harganya Rp24.000 dan kalian bisa lihat yang ini emang rada gampang peot gitu loh, maksudnya dia enggak setebel yang warna putih ini. Kok ini tuh tebel banget gitu, nggak ngerti. Kayaknya kokoh gitu nih. Kayak bunyinya aja udah keras. Dan ini emang kelihatan banget bisa digini-giniin. Tapi nggak masalah, karena ini juga bagus. Terus kita lihat di resletingnya. Resletingnya juga sama. Dia warnanya ungu sama kayak tasnya, nyesuain. Gak beda gitu loh sama warna tas aslinya. Nah, maksud aku yang dalamnya kain itu yang kayak gini guys, dia dalamnya kan kain kan. Kita nggak yang putih ini, kalian bisa lihat ya, kain dalamnya enggak sama sekali bukan kain dan keras banget. Nah, ini guys, beda kan guys. Terus yang ini kita bahas talinya, talinya dia sangat-sangat tuh emang tipis banget, tapi nggak masalah juga asal kalian bawanya nggak berat-berat. Jadi bawanya yang penting-penting aja. Jadi kalau untuk main, untuk mau jalan dengan tas-tas lucu, gaya-gaya lucu, ini bagus gitu. Jadi kalian nggak usah bawa yang banyak-banyak karena takutnya rusak atau jebol. Jadi pakai kayak gini ya, kayak biasa aja sih pada umumnya aja. Dan dia itu teksturnya kayak buaya gitu ya, kulit buaya, buaya. Maksudnya kulit buaya. Kalau yang ini kan dia teksturnya ya biasa aja, kayak polos. Dan warnanya cakep banget, dia tuh warna lilac.
Jadi kan sekarang emang lagi jaman banget apapun serba lilac, karena emang lagi viral dan lagi naik banget warna ungu tuh sekarang. Dan dia warnanya cakep karena dia itu memantulkan cahaya, tuh kalian bisa lihat. Dan bahannya tuh licin gitu, jadi memantulin gitu deh, kalau cahaya tuh bakal mantul. Jadi kayak rada glossy back gitu. Jadi bagus banget, 24.000 kalian udah bisa dapetin tas yang kayak model gini. Sama yang 28.000 kalian udah bisa dapetin tas yang kayak gini. Menurut aku, semuanya aku suka, overall gak ada yang kurang. Karena emang menurut aku ini dengan harga segini kalian udah bisa dapetin tas yang emang lagi zaman sekarang. Dan kualitasnya juga bagus, gak yang tas kaleng-kaleng gitu. Jadi ini udah worth it banget kalau kalian pengen beli. Dan aku taruh linknya di description box supaya kalian bisa ngecek sendiri. Dan berbagai varian warna juga banyak, dia juga jual model tas yang lainnya. Jadi kalian bisa langsung cek sendiri. Dan aku mohon bantu aku untuk cepet bisa menginjak angka 1000 subscriber. Jadi aku bakal lebih semangat ngupload videonya. Dan aku akan menuruti request kalian satu persatu, insya Allah. Jadi segitu dulu video aku hari ini. Kalau kalian suka jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku update video baru. Dan pastinya aku selalu bacain komen-komen. Jadi kalau kalian pengen dibuatin video apa lagi tinggal komen di bawah. So guys, thank you for watching. I'll see you on my next video. Bye!